Sendang Saptorsi. Jadi Brawijaya dan yang ngomong cara sekarang ya tentara lah itu sebelum negaranya dihancurkan oleh alam, sik ngemong larinya ke Puncak Lawu, meninggalnya ya tadi kita temukan bekas pemukiman tadi, moksanya di Puncak Lawu, sik ngemong itu pindah ke Bali. Saya Jayadi, Jayadi udara, kalau di darat enggak Jayadi. Benar saya mimpi untuk ke Sendang. Nah, akhirnya banyak orang yang ngambil air itu. Sendangnya di atas itu? Ya, 100 meter dari sini. Ya, sudah banyak yang manfaatkan tentang air tadi saya. Tapi kalau menurut yang membutuhkan benar untuk bisa bermanfaat, karena kehendak Tuhan, air bisa untuk perantara, untuk makna dan manfaat tadi. Jawab sendiri aja, akhirnya telepon saya, Pak, berhasil Pak. Berhasil itu semua kehendak Tuhan. Air hanya untuk perantara juga bisa. Cerita seperti itu. Orang sakit, segala penyakit, diambilkan dari situ bisa sembuh. Mau ada yang orang minta naik jabatan, akhirnya ambil dari situ, katanya ya bisa berhasil. Air ini bisa diuangkan, Pak. Tidak kita. Kalau bermanfaat oleh masyarakat, orang-orang banyak, ya terima kasih. Kalau cerita seperti itu. Mimpi, Pak, saya mimpi yang buat tidur. Benar saya mimpi untuk ke Sendang. Ambil air untuk manfaatnya gini, untuk berubah atau apa. Silahkan. Saya benar gitu. Kan melebunnya sana kategori mimpi, kategori ini wangsir kan, lewat mimpi. Ya kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya banyak orang yang ngambil air itu. Air ini bisa diuangkan, Pak. Tidak kita jual. Kalau bermanfaat oleh masyarakat, orang-orang banyak, ya terima kasih. Kalau bagi saya, dengan lain-lainnya, bagi saya, wah, itu sudah takhayul itu kan. Kalau menurut saya. Tapi kalau menurut yang membutuhkan benar butuh bisa bermanfaat, karena kehendak Tuhan, air bisa untuk perantara. Untuk makna dan manfaat tadi. Tolong diambilkan air itu Pak, untuk naik jabatan atau apa. Jawab sendiri aja, akhirnya telepon saya, Pak, berhasil Pak. Berhasil itu semua kehendak Tuhan. Air hanya untuk perantara juga bisa. Cerita seperti itu. Berarti banyak ya Pak ya? Ya, sudah banyak yang manfaatkan tentang air tadi. Seperti apa aja Pak contohnya Pak? Seperti yaitu orang sakit, segala penyakit, diambilkan dari situ bisa sembuh. Mau ada yang orang minta naik jabatan, akhirnya ambil dari situ, katanya ya bisa berhasil. Itu katanya itu. Air Sendang apa Pak? Sendang Saptorsi. Sendang. Jadi Brawijaya dulu orang maha tahu, katanya di sini kejar anaknya itu salah. Brawijaya dan yang ngomong cara sekarang ya tentara lah. Itu seorang maha tahu sebelum negaranya dihancurkan oleh alam, sik ngemong larinya ke Puncak Lawu, meninggalnya ya tadi kita temukan bekas pemukiman tadi, moksanya di Puncak Lawu, sik ngemong itu pindah ke Bali gitu. Cerita seperti itu. Nah, akhirnya kita renovasi seperti ini. Seharusnya kan identik Trawulan Mojokerto, sana Batamira. Orang Jakarta kesini, Pak, salah kamu bangun seperti ini. Harus identik Ceto. Kita bangun seperti ini. Itu cerita seperti itu. Dengan Bapak siapa? Saya Jayadi. Bapak Jayadi. Jayadi udara, kalau di darat enggak Jaya. Kasau berarti. Gitu. Sendangnya di atas itu? Ya, 100 meter dari sini.